Selain ancaman banjir, budaya buang sampah di aliran sungai atau kali ini masih menjadi persoalan klasik ibu kota. Aliran sungai masih dipenuhi sampah limbah rumah tangga. Iya, benar sekali Putri. Salah satunya seperti aliran Kali Duri, Tambora, Jakarta Barat, ini penumpukan sampah cukup mengganggu aliran sungai yang memang sudah pasti berpotensi memicu banjir di musim penghujan seperti saat ini. Kali Duri di wilayah Tambora, Jakarta Barat merupakan salah satu kali di ibu kota yang tercemari sampah. Di aliran kali ini menumpuk sampah yang sebagian berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya potongan batang pohon dan ranting kayu bekas proyek pengerjaan turap kali hingga membuat aliran kali tersumbat. Petugas suku dinas lingkungan hidup Kecamatan Tambora mengaku kesulitan untuk mencegah praktik pembuangan sampah di aliran Kali Duri. Karena dia mengarah ke sungai, mungkin karena masyarakatnya masih kurang tingkat kesadarannya ya. Begitu dia ibaratnya punya sampah, dia nggak ditempatkan di karung atau di tempat sampahnya, mereka langsung buang. Tumpukan sampah di aliran Kali Duri ini diduga terjadi akibat minimnya kesadaran masyarakat yang tinggal di bantaran kali. Akibatnya sampah yang mengganggu aliran Kali Duri ini juga mengeluarkan bau tak sedap. Warga dihimbau tidak lagi membuang sampah ke aliran kali karena kondisi kali yang penuh sampah juga berpotensi memicu banjir di saat musim penghujan saat ini. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta.